Berdasarkan pengakuan dari pelaku bahwa peristiwa itu terjadi bulan Februari awal, yang mana modus yang digunakan pelaku membekap korban, kemudian setelah melihat korban tidak bergerak untuk memastikan, pelaku memukul bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan alu itu kayu untuk menumbuk beras gitu. Pak, motifnya apa Pak sementara, dari hasil penyelidikan sementara ini Pak? Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, motif sementara bahwa pelaku merasa takut kalau korban hamil.